Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Umi Saidatul Erina binti Matsa dari Sekolah Kebangsaan Sikwati, Kudat. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang inovasi yang saya jalankan sepanjang tahun 2020 sehingga 2021. Nama inovasi yang telah pun diberi ialah Tumpu Biku. Ini adalah tajuk kajian penuh bagi inovasi ini. Tumpu Biku membantu meningkatkan kemahiran membuat kronologi murid bagi tajuk Perjuangan Tokoh Tempatan Mata Pelajaran Sejarah Tahun 5. Sebagai ringkasan inovasi ini, nama inovasi ini adalah diambil sempena perwakilan nama turquoise, merah, putih, biru dan kuning. Inovasi ini adalah bertujuan untuk membantu murid memahami peristiwa sejarah sehingga mencapai empati sejarah. Dan inovasi ini sebenarnya sebagai pemudah cara murid untuk membuat kronologi peristiwa. Sepanjang pengajaran berlaku, sebenarnya terdapat pelbagai isu dan refleksi daripada pengajaran yang lepas. Yang pertama, kandungan tajuk yang begitu luas bagi tajuk ini, iaitu tajuk ini mengandungi 11 orang tokoh yang masing-masing mempunyai nama tokoh, peristiwa penentangan, punca penentangan, lokasi penentangan yang tersendiri. Jadi, disebabkan oleh itu, murid gopo untuk menghabiskan tajuk tersebut sehingga berlakunya pelbagai masalah dalam kalangan mereka. Seterusnya, aktiviti yang kurang melibatkan operasi mental telah menyebabkan murid ini tidak berlaku sebarang operasi dalam menghasilkan maklumat daripada buku teks. Seterusnya, objektif inovasi ini yang pertama, secara umumnya inovasi ini membantu murid memudahkan bagi memahami peristiwa sejarah. Secara khususnya pula ada dua, iaitu yang pertama meningkatkan kemahiran membuat kronologi dan meningkatkan pencapaian dalam kalangan murid. Bagi kumpulan sasaran, saya telah memilih 10 orang murid yang mendapat markah kurang daripada 40% dalam ujian diagnostik. Okey, nama inovasi pula ialah Tumpu Biku. Sebenarnya, inovasi ini adalah membantu dalam proses kemahiran membuat kronologi. Dalam inovasi ini menggabungkan tiga ilmu utama, iaitu ilmu sejarah, ilmu seni visual iaitu melalui warna dan ilmu psikologi. Bagaimana ilmu psikologi itu digabungkan dalam inovasi ini? Sebenarnya saya mengambil kata-kata daripada Carl Rogers, iaitu apabila murid mempunyai hasrat sendiri untuk belajar, jadi itu akan membantu murid untuk lebih seronok dan lebih suka dalam mata pelajaran itu. Jadi dengan kad Tumpu Biku ini, apabila murid dapat belajar atas inisiatif tersendiri dan mula untuk mengeksplorasikan maklumat ataupun tajuk-tajuk yang lain menggunakan inovasi ini, itu dikira sebagai psikologi murid sendiri untuk terus belajar sejarah. Dan apa yang penting, inovasi ini sebenarnya menggabungkan dua idea utama dalam satu inovasi. Mari kita lihat. Ini adalah keseluruhan inovasi yang mana saya katakan tadi menggabungkan dua idea yang utama. Idea yang pertama ialah persoalan. Idea yang kedua ialah warna. Bagaimana? Mari kita lihat. TU, idea yang utama, idea pertama adalah tokoh dan digabungkan dengan warna turquoise. M pula ialah mana,
di manakah lokasi penentangan tokoh tersebut dan digabungkan dengan warna merah. Seterusnya adalah PU. PU mewakili idea yang pertama iaitu warna putih ataupun digabungkan dengan punca, punca penentangan tokoh tersebut. Seterusnya, BI, bagaimana tokoh tersebut menentang dan maklumat itu dimasukkan di dalam kotak yang berwarna biru. Dan akhir sekali, KU adalah diwakili oleh kesan dan warna kuning. Ini adalah tumpu biku yang dimaksudkan. Warna turquoise untuk tokoh, M untuk merah dan mana lokasi penentangan. PU pula adalah putih dan punca. BI adalah biru untuk bagaimana tokoh tersebut menentang. Dan KU untuk warna kuning dan digabungkan dengan kesan penentangan tokoh tersebut. Baiklah, ini pula adalah bagaimana saya melaksanakan inovasi ini di dalam kelas. Memandangkan inovasi ini adalah inovasi yang baharu kepada murid-murid, jadi saya mulakan dengan slide penerangan bagaimana inovasi ini dijalankan. Seterusnya, saya memberikan kad tokoh kepada murid yang mengandungi 11 orang tokoh yang terkandung di dalam buku teks itu. Seterusnya, murid akan mengeluarkan maklumat penting ataupun idea yang pertama tadi dan menggabungkannya dengan idea yang kedua. Akhir sekali, murid akan melakukan pembentangan secara berkumpulan. Seterusnya ialah pelaksanaan tindakan yang kedua. Saya mulakan dengan langkah menonton, memberikan tayangan video kepada murid melalui aplikasi Powtoon. Dalam video tersebut terkandung maklumat-maklumat yang terdapat dalam 11 orang tokoh. Jadi, murid akan mengeluarkan maklumat dalam tokoh tersebut untuk dimasukkan dalam formula tumpu biku. Akhir sekali, murid akan melalui proses penutup kognitif dan sosial. Ini adalah kos menghasilkan inovasi ini. Kad tumpu biku memerlukan kos hanya 0.06 sen sehari. Jadi, kos yang murah dan mudah untuk didapati kerana inovasi ini hanya melibatkan kertas A4, kertas laminasi dan kos mencetak. Ini pula adalah isu atau masalah yang telah pun ditangani oleh inovasi ini. Terdapat 4 isu yang utama. Yang pertama ialah dari segi jangka masa pengajaran. Sebelum ini, saya mengajar tanpa inovasi ini dan mengambil masa yang begitu lama, iaitu 8 sesi. Namun, dengan inovasi ini, saya hanya menggunakan 2 sesi sahaja untuk menghabiskan silibus bagi tajuk perjuangan tokoh tempatan. Seterusnya ialah murid yang gopo dan tergesa-gesa seperti yang saya cerita sebentar tadi tidak lagi berlaku kerana proses dalam tumpu biku ini lebih tersusun dan penggunaan warna adalah lebih menarik dan sistematik. Seterusnya ialah aktiviti yang tidak melibatkan operasi mental seperti pembuatan buku skrap yang hanya mencetak dan menyalin semula tidak lagi berlaku kerana tumpu biku akan memberikan proses ataupun operasi mental membolehkan murid untuk berfikir, untuk merangsang inquiry mereka mencari maklumat di dalam 11 orang tokoh tersebut. Dan akhir sekali ialah murid yang berasa bosan dengan pembelajaran secara individu tidak lagi berlaku kerana dalam tumpu biku inovasi ini membolehkan setiap individu melaksanakan pengajaran secara berpasangan, secara berkumpulan ataupun individu.
mari kita lihat bagaimana keberkesanan inovasi ini. Jika kita lihat pencapaian murid daripada ujian pra, ujian pos 1 dan ujian pos 2 menunjukkan peningkatan yang sangat positif. Jadi, hal ini bermakna inovasi ini terbukti keberkesanannya kerana dapat meningkatkan pencapaian murid sehingga 50% markah. Mari kita lihat bagaimana inovasi ini dapat memberi kesan kepada penambahbaikan amalan tingkah laku murid. Kita lihat jadual dan carta tersebut. Sebelum inovasi ini dilaksanakan, amalan tingkah laku murid berada di tahap yang sederhana. Kemudian bertambah baik dan semakin memuaskan setelah inovasi ini dilaksanakan. Data ini diambil daripada pemerhatian saya di dalam kelas. Seterusnya kita lihat di sini keberkesanan inovasi dengan cara memudahkan murid menyiapkan tugasan dengan lebih kemas dan sistematik. Kita lihat sebelum dan selepas kerja yang murid hasilkan sebelum inovasi ini diperkenalkan. Pada A itu, maklumat yang kurang penting ditulis oleh murid. Manakala B pula, lokasi penentangan yang tidak jelas. Bermaksud murid kurang faham tentang bagaimana memindahkan maklumat daripada maklumat asal kepada bentuk yang baharu. Seterusnya C sebenarnya boleh digabungkan dengan maklumat A, iaitu cara penentangan. D pula, kesan penentangan sepatutnya berada di hujung. Dan E pula ialah sebab penentangan sepatutnya berada di awal kronologi agar lebih tersusun. Jadi di sini kita dapati bahawa kronologi murid adalah tidak tersusun. Namun, dengan pengenalan inovasi ini, kita lihat di sebelah kanan itu, tulisan murid dan juga maklumat yang begitu jelas, lengkap dan tersusun dengan bantuan inovasi Tumpu Biku. Seterusnya, kita lihat bagaimana maklumat-maklumat yang tidak perlu dan tidak tersusun dengan lengkap dihasilkan oleh murid sebelum inovasi ini. Namun, kita lihat selepas inovasi ini, bukan sahaja murid dapat menyusun dengan betul, tetapi murid dapat mencapai standard pembelajaran daripada yang pertama sehingga yang terakhir dengan hanya tumpu biku. Dengan hanya sekeping kertas, murid dapat menyiapkan tugasan dengan lebih sistematik. Seterusnya yang ketiga, kita lihat maklumat yang terlalu banyak dapat diatasi dengan tumpu biku yang ringkas, mudah difahami dan sistematik. Ini pula saya telah menguji murid tanpa adanya warna. Jadi, murid terbukti dapat berdiri di kaki sendiri seperti Carl Rogers tadi dan mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk belajar tanpa adanya warna. Jadi, penggunaan warna itu sangat penting kerana dapat memberikan makna kepada maklumat yang disalin. Ini pula bagaimana murid itu sendiri menghasilkan inovasi tanpa adanya tumpu biku yang telah saya kongsikan kepada mereka. Murid-murid ini menggunakan warna mereka sendiri untuk menulis nota dan nota mereka akan lebih kemas dan memberi makna kepada maklumat tersebut. Baiklah, saya akan kongsikan bagaimana potensi inovasi ini untuk disebarluaskan. Pertamanya ialah inovasi ini fleksibel. Inovasi ini boleh dijalankan secara berkumpulan, individu, berpasangan ataupun kumpulan bertiga dan sebagainya. Seterusnya, inovasi ini mudah dibawa.
boleh dilipat atau disimpan di dalam fail ataupun di dalam rak. Inovasi ini sangatlah nipis dan mudah dibawa ke mana-mana. Seterusnya ialah inovasi ini sangat praktikal. Bukan sahaja bagi mata pelajaran sejarah, tetapi juga bagi mata pelajaran lain juga boleh digunakan. Di dalam mata pelajaran sejarah itu juga boleh diaplikasikan ke dalam tajuk-tajuk yang lain. Seterusnya, inovasi ini sangatlah baik kerana menggabungjalinkan tiga jenis ilmu seperti yang saya kongsikan sebentar tadi. Yang seterusnya ialah kos inovasi ini yang murah dan sangat sesuai untuk dikongsikan kepada murid dan digunakan oleh kebanyakan sekolah kerana kos yang murah tetapi keberkesanan yang tinggi. Seterusnya ialah rumusan. Sebagai kesimpulannya, inovasi ini dapat meningkatkan kemahiran membuat kronologi murid dan pencapaian murid-murid melalui proses tumpu biku. Hal ini demikian kerana inovasi ini menggabungkan tiga jenis ilmu iaitu ilmu sejarah, ilmu seni visual dan psikologi. Justeru, sebagai refleksi diri, murid sangat suka dengan inovasi ini kerana murid dapat menyusun kronologi peristiwa yang betul dan sistematik. Seterusnya, murid pula akan dapat meningkatkan inquiry murid melalui soalan-soalan dalam formula tumpu biku. Seterusnya, murid akan dapat memperkemaskan lagi maklumat di dalam stor ingatan mereka. Dan akhirnya, murid akan gembira. Saya pun gembira kerana guru mudah untuk menterjemahkan di SKP. Impak jangka masa panjang pula, jika kita dapat lihat di sini, inovasi ini akan dapat memperkembangkan lagi kemahiran membuat kronologi. Bukan sahaja berbentuk sehala, tetapi juga berbentuk yang lain. Seterusnya, inovasi ini akan dapat meningkatkan kefahaman murid dan persepsi murid dan guru terhadap subjek sejarah semakin positif. Seterusnya, nota murid akan lebih kemas. Aktiviti pengayaan guru dan kemahiran berfikir aras tinggi akan mudah dilaksanakan kerana perkara-perkara yang asas seperti ini murid sudah pun kuasai dan situasi subjek sejarah yang lebih seronok selepas ini. Baiklah, ini adalah lampiran gambar-gambar pengenalan inovasi. Jika di sini kita dapat lihat bagaimana saya memperkenalkan kepada murid di peringkat awal. Inovasi ini adalah sangat nipis, ringkas dan mudah dibawa. Ini adalah gambar-gambar murid melaksanakan ataupun mengikuti kelas pengajaran sejarah secara berkumpulan menggunakan inovasi tumpu biku. Ini adalah hasil perbincangan mereka. Ini pula adalah gambar murid-murid menghasilkan tumpu biku sendiri di dalam kelas sejarah. Seterusnya kita dapat lihat bagaimana situasi tumpu biku ini di dalam buku latihan mereka. Ia sangat ringkas dan mudah menyimpan nota-nota terutamanya yang berbentuk kronologi peristiwa. Ini kita dapat lihat bagaimana murid itu dapat menjawab keseluruhan ataupun dapat membuat satu kronologi yang lengkap dan tersusun. Ini pula adalah hasil yang luar daripada jangkaan saya apabila
saya mencetak tumpu biku yang tidak lagi berpaksikan kepada warna, tetapi murid tetap dapat menjawab dan menyusun kronologi yang betul. Saya pula akan berkongsi pada kali ini tentang pencapaian inovasi yang telah pun dicapai oleh inovasi tumpu biku ini. Yang pertama, inovasi ini pernah dibentangkan di Technopen pada tahun 2019 di IPG Kampus Tawau. Seterusnya, pada 30 Januari 2020, inovasi ini telah pun dikongsi sebagai secara poster sempena program bicara profesional di Dewan Haka Kudat. Seterusnya, inovasi ini pernah mendapat tempat yang pertama dalam Karnival Inovasi dan Penyelidikan Zon Utara Kavasi U pada 8 Julai 2020. Dan seterusnya, inovasi ini pernah mendapat tempat kedua Anugerah Guru Inovatif sempena sambutan Hari Guru pada tahun 2020. Sekian saja perkongsian daripada saya. Terima kasih.